lagi di channel Firmansa 97 yang gak pernah bikin lucu dan selalu bikin ragu pastinya. Oke, gimana kabarnya buat teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kelancaran segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya lagi ada di daerah Jakarta Selatan, tepatnya ada di Stadion Gelora Bung Karno. Ada yang tahu Stadion Gelora Bung Karno? Pasti pada tahu ya. Kalau yang belum tahu tinggal cari di Google Maps. Buat teman-teman sekalian yang belum pada bergabung di channel Firmansa 97, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung di channel saya banyak-banyak berterima kasih kepada teman-teman semuanya. Berkat kalian, channel saya sekarang makin maju dan berkembang. Sekali lagi saya banyak-banyak berterima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya juga akan terus belajar buat bikin-bikin video konten ngevlog di jalan ini dan selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Oke. Situasi tempat tawar ini benar-benar bisa dilihat ya, di sebelah kanan saya sangat macet sekali. Untungnya saya naik motor, bukan naik mobil. Coba naik mobil, aduh, udah pasti sampai rumah mah jam setengah lewat kayaknya nih. Ada yang tahu jam setengah lewat? Kalau ada yang tahu tinggal komen di bawah ini ya. Kalau hari libur di hari Minggu ya mungkin perjalanan saat ini ya tidak semacet ini ya di daerah sini. Soalnya kalau hari-hari biasa ya pasti macet. Apalagi kalau di pagi hari, macetnya lumayan panjang. Wah, ada ibu tuh lagi benerin bajunya. Bu, gimana kabar ya, Bu? Baik. Ibu-ibunya gaul banget. Nah, minum esnya, es yang bermerek. Jangan buang sembarangan, Bu. Nanti diomelin, kena denda loh. Kita nunggu dulu ya, lagi lampu merah soalnya. Nah, udah lampu hijau. Oh, belum. Itu baru yang buat lurus, buat muter balik belum. Belum, Bu. Woi. Lama juga ya lampu merahnya ya. Nah, udah. Sebentar, kita muter balik dulu ya. Kalau sudah muter balik ke arah sini tuh udah lancar dan sudah tidak macet lagi. Buat teman-teman yang pengen arah pulang dari Stadion Gelora Bung Karno, tempatnya ada di jalanan yang saya lewat ini. Diharapkan buat pengendara motor ngambil arah sebelah kiri ya, karena kalau ngambil arah sebelah kanan itu melewati jalur cepat, kan tidak dibolehkan buat ngambil jalur kanan. Yang ada nanti kamu kena tilang, kan lumayan duitnya yang seharusnya buat makan mie ayam jadi buat bayar. Saya bikin konten hari ini karena pengen healing aja ya, buat jalan-jalan dari Bekasi menuju ke Stadion Gelora Bung Karno. Mobil mau kemana lagi nih? Gak disen? Aduh, sen woy. Nah, nanti kalau yang belum pada tahu buat ngambil arah pulangnya, saya kasih tahu ya. Nanti di depan ada pelangnya kok. Jalur kanan
dilarang melewati pengendara bermotor. Kita ngambil arah jalur kiri aja. Cuaca saat ini bisa dibilang sangat cerah sekali ya. Padahal tadi pagi itu udah diguyur hujan. Tapi alhamdulillah di siang ini sudah terang dan jalanannya sekarang udah kering. Saatnya bikin ngevlog lagi, ya enggak? Nah, di sini ya kita ngambil arah sebelah kiri, jangan jalur yang sebelah kanan. Nah, di tengah-tengah ada pelang itu. Pengendara motor dilarang melewati jalur kanan atau yang dibilang jalur cepat. Nah, dari sini kita nanti ngambil jalur kanan lewat terowongan. Kita ayo guys. Hati-hati nih, ketika ada mobil busway udah ngasih sen sebelah kanan ini, jangan terpancing ya. Lebih baik kita nahan dulu. Biasanya dilurus, nggak mungkin dia belok kanan karena nggak muat. Nah ini kita belok kanan dulu guys. Buat teman-teman yang masih bingung buat melintasi jalur sini, disarankan kalau bisa pakai Google Maps saja ya. Takutnya kalian lupa buat melewati jalur-jalur sini. Nah dari sini kita ngambil jalur kanan aja karena udah ada petunjuk arah yang ke kanan. Kalau ke kiri kita lawan arah, bisa melayang nyawa. Hati-hati ya buat di jalan sini, banyak yang tambalan-tambalan jalan ya. Diusahakan jangan ngebut-ngebut. Kita jalan santai aja. Maklumlah kan kita pakai motor matic, motor beat. Jadi kita harap ya bersabar aja lah. Di video kali ini saya tidak lama-lama membuat konten ngevlognya. Dikarenakan nanti di depan itu udah mulai macet ya, jadi saya tidak bisa lama-lama buat bikin konten ngevlognya. Nah ini kita kalau muara ke Bundaran HI tinggal lurus aja, gak usah belok-belok. Kalau muara ke Tanah Abang kita ngambil jalur kiri. Nah nanti kalau misalnya muara ke Bekasi, nah kita ngambil arah kiri juga. Nanti di depan ada putar balik, kita lurus aja ya. Mungkin sampai sini dulu pembicaraan saya buat bikin konten ngevlog, karena di depan itu udah macet sekali, udah panjang. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bila mana ada kata-kata saya masih kurang, mohon dimaafkan sekiranya. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.